Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal malaa'ikata wa khalaqa asy-syayaatiin wa khalaqa al-insaana min 'alaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah siang hari ini, khotib akan membawakan sebuah kisah nyata yang harus kita petik hikmahnya. Kisah nyata ini dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Pada suatu malam, Abu Hurairah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga barang-barang zakat fitrah. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang masuk dan mengambil segenggam barang itu. Tapi kemudian oleh Abu Hurairah ditangkap. Setelah ditangkap, orang itu kemudian memohon kepada Abu Hurairah. "Saya ini orang miskin," katanya. "Saya butuh barang ini. Tanggungan saya banyak. Mohon saya lepaskan." Karena sang pencuri tadi memohon-mohon, akhirnya oleh Abu Hurairah dilepaskan. Kemudian pagi harinya, Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, tadi malam ada seorang pencuri yang mengambil segenggam barang zakat fitrah. Kemudian dia minta dilepaskan karena dia butuh dan miskin," katanya. Apa jawab Rasulullah? "Dia bohong. Nanti malam pasti dia akan datang lagi." Kemudian malam kedua, Abu Hurairah telah berjaga-jaga. Dia melakukan penjagaan lebih ketat karena sudah dibilang bahwa malam ini pencuri itu juga akan datang. Dan ternyata benar, orang yang kemarin datang lagi, kemudian mengambil lagi satu genggam lagi dan ketangkap lagi oleh Abu Hurairah. Maka sang pencuri pun memohon-mohon lagi, "Pak, saya ini orang miskin. Saya butuh ini dan saya berjanji bahwa ini adalah kali yang terakhir saya mengambil barang ini." Mendengar dia berjanji bahwa dia adalah kali yang terakhir, maka Abu Hurairah pun melepaskannya. Kemudian pagi harinya, Abu Hurairah lapor kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benar kata engkau bahwa orang yang tadi malam dia pun datang lagi dan mencuri lagi, dan dia minta dilepaskan dan dia berjanji bahwa itu adalah kali yang terakhir, makanya saya lepaskan." Apa jawab Rasulullah? "Dia bohong. Nanti malam dia pasti datang lagi." Malam ketiga, barang zakat fitrah masih dijaga oleh Abu Hurairah. Dia pun melakukan penjagaan lebih ketat. Tapi suatu saat tiba-tiba ada lagi orang yang sama mengambil barang itu lagi. Dan setelah tertangkap, orang tadi pun lagi-lagi memohon untuk minta dilepaskan. Kali ini dia bilang kepada Abu Hurairah, "Pak, mohon
saya dilepaskan. Kalau Bapak lepaskan saya akan ajarkan sebuah kalimat yang Bapak bisa ambil manfaat dari kalimat itu." Kemudian Abu Hurairah pada bertanya, "Apa yang Anda maksud?" Kemudian si pencuri itu mengatakan, "Jika engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Maka engkau akan dijaga oleh Allah dan setan tidak akan bisa mengganggumu sampai pagi." Mendengar kalimat atau resep yang sangat unik ini, akhirnya Abu Hurairah melepaskan sang pencuri itu dan paginya lapor pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benar kata engkau bahwa orang yang sama datang untuk yang ketiga kalinya dan tadi malam dia bilang memberikan sebuah kalimat yang bisa saya ambil manfaatnya. Dia bilang bacalah ayat kursi sebelum tidur, niscaya engkau akan dijaga Allah sampai pagi dan setan tidak akan mengganggu." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah bilang bahwa kali ini dia benar, padahal biasanya dia adalah seorang pembohong. Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Anda tahu siapa dia?" "Saya tidak tahu Rasulullah." Rasulullah bilang, "Dia adalah setan." Di sini banyak bohong. Ini menjadi sebuah rahasia penting bagi kita semua, bahwa setan ternyata telah membocorkan rahasianya, dan rahasia itu sudah dilegalisir oleh Rasulullah SAW dan pasti benar. Bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka niscaya Allah menjaga kita dan setan tidak akan mengganggu kita sampai pagi. Demikianlah kisah panjang yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Sidang Jumat yang berbahagia, ilmu pencaksilat adalah salah satu ilmu bela diri. Ilmu bela diri untuk melawan siapa? Untuk melawan manusia. Oleh karena itu jangan heran kalau banyak orang hari ini belajar pencaksilat tapi tidak pernah digunakan. Kita tidak pernah berkelahi sama manusia karena pencaksilat adalah ilmu bela diri untuk melawan manusia. Dan ingat bahwa manusia bukan musuh utama kita. Siapa musuh utama kita? Dalam surat Yasin Allah tegaskan, "Alam ahad laikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Yang intinya adalah kata Allah, setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah setan. Sayangnya hari ini banyak sekali orang belajar bela diri, pencaksilat, judo, karate dan sebagainya, tapi jarang sekali orang yang belajar bela diri untuk melawan setan. Oleh karena itu khotib hari ini ingin share bagaimana ilmu untuk melawan setan. Alhamdulillah sudah saya share satu resep jurus untuk menghantam setan, yaitu hadis riwayat Bukhari yang barusan khotib ceritakan. Oleh karena itu jangan lupa untuk menghantam musuh kita yang sebenarnya. Jika kita hendak tidur, maka bacalah ayat kursi. Jurus yang kedua, jurus bela diri terhadap setan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, yang kurang lebih artinya demikian. Barang siapa yang keluar rumah kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya dia telah dicukupi
gelap dia telah ditunjuki dan dia telah dijaga dari gangguan setan. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Oleh karena itu, jurus ini semestinya harus senantiasa kita gunakan agar kita selamat dari gangguan setan, gangguan dari musuh kita yang sebenarnya. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahi. Dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Ini. Kemudian jurus yang ketiga, jurus untuk bela diri melawan setan adalah doa yang mesti kita baca setelah kita sampai kepada tujuan. Tadi keluar dari rumah untuk menuju sesuatu, bisa menuju kantor, menuju lapangan, menuju tempat apapun. Setelah sampai di tempat tujuan, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang menempati sebuah tempat lalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka dia akan dijaga oleh segala makhluk ciptaan Allah, termasuk setan. Ini doa ini juga seringkali diajarkan apabila kita mau melaksanakan ibadah haji. Saat kita manasik haji, kita selalu diajarkan doa ini. Apabila kita sampai ke Mekah atau Madinah, bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan sebenarnya doa ini tidak hanya ketika kita tiba di tanah suci. Kita tiba di tanah abang pun perlu membaca doa ini. Karena barang siapa yang menempati sebuah tempat kemudian membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka Allah akan menjaga dari segala gangguan makhluk ciptaannya, termasuk jin, kedengit, genderuwo dan sebagainya. Dan ini terjadi, saya pernah ngalamin. Suatu saat saya pernah bertugas ke pedalaman Maluku Utara. Saya pernah bikin tenda di sebuah hutan belantara yang banyak kawan-kawan saya yang terkena gangguan jin. Ada yang mengatakan bahwa makhluknya itu berburu, terbang dari atas, kemudian menikam saya. Kemudian ada orang yang baru tidur, tiba-tiba teriak-teriak. Ini tidak lain adalah sebuah gangguan, gangguan makhluk halus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka diganggu? Pasti karena mereka tidak membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah resep dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian jurus yang ketiga, setelah kita bepergian dan pulang kembali ke rumah, apa yang mesti kita lakukan untuk menghantam setan? Saat kita pulang dari sebuah tempat, dari tempat kerjaan atau dari tempat kita melancong, maka saat kita buka pintu dan masuk, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian salam atau salam dulu baru basmalah, tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya tanpa dengan membaca basmalah dan saat dia makan, maka setan akan saling berbisik bahwa kita tidak bisa menempati tempat ini dan kita tidak berhak atas makanan di rumah ini. Sekali lagi, barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan akan saling berbisik bahwa kita tidak berhak menempati rumah ini dan kita pun tidak berhak atas makanan yang di dalam rumah ini. Hadis riwayat Muslim. Sebaliknya, jika seseorang masuk rumah kemudian dia tidak membaca basmalah, maka setan akan saling berbisik,
kita berhak menempati rumah ini dan kita berhak makan di tempat rumah ini. Apakah kita sudah melaksanakan membaca basmalah setiap masuk rumah? Kalau tidak, mari mulai sekarang. Ini adalah jurus yang pasti ampuh, jurus yang dibeberkan rahasianya oleh Rasulullah SAW yang tidak mungkin bohong. Jurus tentang rahasia setan yang merupakan musuh utama kita. Kemudian yang terakhir, ada satu hadis riwayat Muslim juga yang artinya kurang lebih begitu. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari ketika kita membaca surat Al-Baqarah. Terhadap hadis ini, hadis riwayat Muslim, saya pernah benar-benar mempraktekannya. Suatu hari saya menempati sebuah tempat yang sudah lama tidak dihuni, di bilangan Ciawi, di sebuah kebun jamur tiram. Pertama kali saya masuk, saya nginep di rumah kosong yang sudah beberapa bulan lamanya tidak dihuni. Saya ingat dengan hadis ini, hadis riwayat Muslim. Dan malam pertama saya membaca surat Al-Baqarah. Saya lupa di ayat berapa. Saya sudah membacanya, kemudian ada semacam getaran-getaran. Ada getaran-getaran yang seolah-olah mengganggu muka saya. Setelah itu kemudian dia hilang, datang lagi. Dan tiba-tiba ada seorang yang datang ke depan rumah pintu saya yang saya sedang mengaji. Dia marah-marah pada saya. Setelah saya keluar, saya tahu bahwa dia adalah salah satu staf kita, pegawai jamur tiram. Dan dia biasanya seorang yang ramah. Malam itu menjadi marah yang luar biasa pada saya. Setelah saya tenangkan, kemudian dia beristighfar dan dia minta maaf. Dia juga heran dengan apa yang dia lakukan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi marah-marah seperti itu pada saya? Saya hanya mafhum saja bahwa ini adalah pengaruh surat Al-Baqarah yang saya baca. Saya percaya ini karena ada hadis Muslim. Barang siapa yang membaca Al-Baqarah, maka setan akan pergi. Inilah hebatnya ayat-ayat Al-Baqarah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammin syarri ma khalaq. Itu adalah Al-Qur'an. Sidang Jumat yang berbahagia. Tidak hanya lima. Masih banyak jurus-jurus jitu yang bisa menghantam kita untuk menghantam musuh kita yang sebenarnya setan. Silakan kita bisa mencarinya sendiri. Tidak dibatasi hanya lima, karena banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang bisa kita gunakan untuk melawan musuh kita ini. Sebagai terakhir penutup, khotib ingin berkata, sebenarnya setan itu menurut para ulama ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah setan dari jenis jin. Setan adalah makhluk halus yang dari jenis jin. Setan yang kedua adalah setan yang merupakan tabiat, perilaku yang jahat. Termasuk manusia juga bisa menjadi setan. Kita sendiri pun bisa melaksanakan sifat-sifat setan. Pertanyaannya adalah, apakah jenis setan kedua bisa hilang cukup dengan membaca doa-doa saja? Apakah setan atau perilaku jahat yang ada di dalam manusia dan ada dalam diri kita itu bisa hilang cukup dengan membaca ayat-ayat saja? Ternyata jawabannya tidak. Perilaku kita yang jahat, hobi kita melakukan korupsi, manipulasi, dan sebagainya itu tidak bakal hilang hanya dengan kita membaca doa atau dengan membaca ayat saja. Lantas hilangnya dengan apa? Hilangnya
selain membaca ayat, selain membaca Al-Quran, plus pahami artinya dan laksanakan maksudnya. Insya Allah hilanglah semua setan-setan yang ada di dalam dirimu. Membaca, pahami artinya, laksanakan maksudnya. Itu adalah maksud diturunkannya Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan bahwa Al-Quran itu dalil nas, petunjuk untuk manusia. Tidak cukup dibaca, yang namanya petunjuk harus kita pahami dan kita laksanakan. Insya Allah dengan cara seperti itu, setan yang dalam bentuk jin atau dalam bentuk perbuatan kita akan hilang sejauh-jauhnya dari mata. Ringkasan khutbah pada siang hari ini, mari kita mempelajari ilmu bela diri yang untuk melawan setan. Pencak silat itu bagus, tapi jauh lebih bagus adalah mempelajari bela diri untuk melawan musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Ada banyak jurus-jurus jitu yang diriwayatkan secara sahih untuk menghantam setan. Di antaranya lima yang sudah saya sebutkan, kita bisa mencari yang lebih banyak lagi. Dan ingat bahwa jurus-jurus yang itu tidak mempan untuk mengusir setan yang ada di dalam tubuh kita yang berupa perbuatan jahat. Setan yang merupakan perbuatan jahat di dalam tubuh kita bisa hilang dengan membaca Al-Quran, memahami artinya, dan melaksanakan maksud. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberi semangat oleh Allah untuk senantiasa membaca, mempelajari dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa rabbil fir warhamhum ghafurur rahim. Yeah.